Halo guys, pagi ini mau masak ikan tuna ya, ikan tongkol sama tempe guys. Ini tempenya, ini ikan tunanya guys. Ini saya suka lebih nggak digoreng ya, ikan tunanya saya suka lebih di ini tanpa minyak. Nah ini guys, ikan tunanya sudah ditaruh di dalam panci, terus dibuang tulangnya ya, terus dikasih tempe, tempenya dipotong kotak-kotak, akhirnya nanti dikasih rempah-rempahan seperti ini guys. Guys nanti dikasih air, oke? Setelah dikasih air, dikasih bumbu, setelah dikasih bumbu baru ditaruh di atas kompor, nyala deh. Ini guys saya bikin bumbu halusnya ya. Bumbu halusnya ini sudah halus, nanti ditaruh di atasnya ya guys ya. Oke guys, sudah guys. Tinggal dikasih penyedap ya, garam, merica utuh-utuh yang digiling kasar kayak gini ya. Mantap jiwa guys. Ini lebih ke apa ya, masaknya lebih ke kayak ungkepan lah istilahnya. Ungkep rebus alias godok guys. Jangan lupa daun jeruknya kasih yang banyak ya, biar sedap. Jangan lupa juga dikasih daun seri dipiris tipis-tipis. Oke. Sekarang siap dimasak guys. Api sudah menyala guys. Sudah mateng guys. Ini tempenya. Aromanya guys.